Nah, pemirsa semuanya, kali ini saya mau review dari bakery. Nah, namanya Danisa Bakery, cuy. Nah, pemirsa semuanya tuh penasaran ya kan? Danisa Bakery itu apa aja sih ya kan? Dia tuh banyak macam ya, ada kue kering, kue basah gitu kan. Terus dan bisa juga kita mau request, mau gimana-gimana juga ya kan. Nah, Danisa Bakery yaitu adalah banyak-banyak produk juga di sana kan, kue juga. Nah, kita penasaran ya di dalamnya sih apa aja ya Danisa Bakery ini ya. Kalau enggak di Instagram bisa dilihat kok gitu ya. Kita cekidot aja ya cuy ya. Nah, permisi semuanya. Nih. Inilah penampakannya cuy ya. Nah, kita kasih tahu juga ya. Nah, di sini ada cheese roll atau keju roll tuh gulung ya. Jadi ada keju gulung karena di dalamnya tuh keju yang ini cuy. Terus ini bolen diisi pisang. Ini sama, ini bolen keju, ini bolen coklat. Ini juga bolen keju. Terus ini juga ada pas bolen juga sama ya, sama atau lagi kue pastry. Nah, di sini ada bolennya itu ada dua yang coklat, terus yang empat tuh yang keju cuy, sama cheese roll juga. Nah, yang satu ini dia itu kue pastry. Yang ini kue pastry cuy. Nah, ini kue pastry itu kue pastry. Jadi kue pastry sendiri atau kue panggang adalah nama produk roti yang terbuat dari tepung terigu, gula, susu, mentega, lemak, bubuk pengembang, dan telur. Kue pastry dapat juga mengacu pada adonan dari produk-produk roti, adonan kue kering yang digulung dengan halus dan digunakan sebagai bahan dasar produk roti cuy. Nah, itu udah namanya kue pastry atau kue panggang cuy. Nah, di sini ada donat juga cuy. Nah, di sini ada donat kayak Oreo ya, donat Oreo mungkin, atau donat coklat ya mungkin, atau ya donat Oreo nih cuy. Terus itu kue donat juga sama, tapi yang dikasih gue apa namanya gula halus. Terus itu kayaknya pisang gitu, banana, kayak krimnya tuh sama coklatnya. Nah, itulah, ini dia Danisa Bakery cuy ya. Pokoknya dilihat aja di Instagramnya juga bisa ya cuy ya. Pokoknya enak-enak banget cuy ya, lezat mantap cuy. Oke, nanti kita cekidot aja gimana sih rasanya dari polennya, cheese rollnya, terus pastrinya, terus kue donatnya juga cuy ya. Tuh mantap. Oke, cekidot aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Fadisir. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Naring dan terbaru dan terupdate. Nah, permisi saya sebenarnya tahu nih, di video kini nih saya mau review ya produk makanan atau jajanan ini bisa mengenyangkan, bisa buat nyemilin, bisa buat apa ya, ngasih orang ataupun apa ya, orang yang lagi sakit. Ini pas banget cuy, yaitu dari Danisa Bakery cuy. Waduh. Nih. Ya. Danisa Bakery cuy. Wah, luar biasa banget ini. Dari tempatnya aja tuh elegan banget cuy. Saya dapat tuh, aduh. Luar biasa banget ya Danisa Bakery-nya cuy. Bukan dua aja cuy, tiga cuy ntar ya. Nah, tiga cuy tuh, tiga tumpuk cuy. Ya, dari Danisa Bakery cuy. Ya kan, yang satu itu sama nantinya, sama kayak satu ini salah satunya ya kan. Kita buka dulu cuy, isinya apa aja kita ini juga. Nah, ini dulu cuy. Neng, apa isinya? Nah, ini cuy. Nah, kita mau nyobain pastry cuy.
Ben. Bismillahirrahmanirrahim nih. Dia rotinya lembut, harum, enak. Kayak durian cuy. Apa durian ya? Pokoknya lembut banget cuy. Terus cobain. Nah nih, ini coklatnya, ini bolen coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya tuh pisang. Pisang. Makanya ada yang pisang, ada yang keju. Kalau ini pisang. Kalau yang keju, ya keju dalamnya. Berarti membedakannya ada coklat tuh pisang, yang coklat, si bolen, ada lagi bolen keju. Ini bolen pisang. Ini tiga. Kira-kira apa cuy? Ini aja. Ini ya cuy. Ya, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat sih, dikira saya kopi. Bahannya lembut. Terus masalah rasanya enak banget. Nggak pelit-pelit, nggak kaleng-kaleng. Makan satu aja, kenyang banget cuy. Gila. Makan satu donat aja kenyang banget cuy. Gila. Luar biasa. Karena kenapa? Dia enak banget, lembut. Satu. Kedua, rasanya juga enak, manis. Teksturnya itu yang membuat saya tuh luar biasa. Biasa ada donat itu buat seret, tapi ini enggak cuy. Tuh, untuk mana rasanya luar biasa, ataupun variannya atau toppingnya tuh banyak banget cuy. Pokoknya beli aja ke Danis. Danis ya, Danisa, ke Danisa Bakery aja cuy, atau ke di Instagramnya aja, lihat Danisa Bakery cuy. Pokoknya lengkap, mau apa aja terserah, bebas di situ juga pilih cuy ya.
Pokoknya makasih banyak juga udah subscribe, di like, di komen, share juga video saya juga. Dan terima kasih banyak juga atas dukungan kalian. Tanpa pemisah, tanpa netizen, tanpa semuanya, mungkin channel akan berkembang, apa tidak maju juga. Kita saling kerja sama dan saling support juga. Pokoknya nanti mau opening, grand opening, tempat, sejarah, makanan, minuman, terserah, bebas. Yang belum saya kunjungi, saya belum reviewin, atau belum saya tempati, boleh DM aja Instagram saya, Kim Van Diesel, ataupun Maskermen212. Kita next video saya nanti kira-kira apa yang saya akan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit cuy. Bye-bye.